Hi everybody and welcome. In this video, we are going to learn about this and that. And this and that are used to talk about nouns. That something is close and far away from us. Oke, mungkin materi ini terlihat gampang. Materinya tentang this dan that. Dan saya akan memberikan sedikit gramatikal atau grammarnya di kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. So, let's look at the document. Oke, ya contohnya. Dan di sini ada gambar topi. This is a cap. Kita menggunakan this karena noun-nya berjumlah satu. Dan kita menggunakan artikel a. This is a cap. This is a cap. Nah, berarti topinya dekat. Dekat dari kita. Jaraknya dekat. Dan bagian yang kedua, there is a cap. That is a cap. Itu adalah topi. Sebuah topi. Dan jaraknya jauh dari kita. Far away. So, we use that is a cap. Oke, seperti itu. For another example, this is an eraser. Ini adalah penghapus. And that is an eraser. Oke, seperti itu. Let's move on to the next part. Oke, di bagian kedua, kita lihat, this is a cap. Sama seperti yang awal. Ini adalah sebuah topi, jaraknya dekat. Dan there is a cap. Itu adalah sebuah topi, jaraknya jauh. Dan bagaimana dengan gambar yang ini? Is this a cap? Nah, di sini bukan topi, tapi meja. So, this isn't a cap. Remember, isn't is a contraction. Adalah singkatan dari is dan not, kita singkat isn't. This isn't a cap. Ini bukan sebuah topi. Dan jaraknya dekat, kita menggunakan this. Dan isn't karena bentuknya negatif. Oke, yang di bawah, that isn't a cap. Itu bukan sebuah topi. Dan jaraknya jauh, kita menggunakan that. Dan ini adalah gambarnya meja. Jadi kita menggunakan isn't, bukan sebuah topi. Oke. Untuk penggunaan di kalimat negatif seperti itu. For another example, untuk contoh yang lain, this isn't a pen. This is a pencil. That isn't a pen. That is a pencil. Okay, contoh lainnya seperti itu. Oke, okay, let's move on to the last part. Di bagian terakhir ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan this dan that dalam pertanyaan, in questions. So, let's look. Is this a cap? Di sini ada gambar topi dan jaraknya dekat menggunakan this. Ketika kita ingin menggunakan kata this di kalimat pertanyaan, kita switch atau putar pivotnya itu di depan sebelum this di awal. Jadi pivot dulu baru this. Is this a cap? Seperti itu. And the answer is yes, it is. Yang kedua, is that a cap? Sama, kita cuma ganti that karena jaraknya jauh. Dan jawabannya adalah yes, it is. Di bagian yang ketiga, coba kita lihat ini gambarnya apa. Ini bukan topi, tapi meja. So, is this a cap? Apakah ini sebuah topi? Dan jawabannya adalah no, it isn't. Ingat, isn't adalah singkatan dari is dan not. Oke,
Dan yang terakhir, is that a cap? Is that a cap? And the answer is no, it isn't. Okay. For another example, is this an eraser? Yes, it is. Is that an eraser? Yes, it is. Okay. And the second one? Is this a pen? Is this a pen? No, it isn't. Is that a pen? No, it isn't. Okay, seperti itu. Di video ini kita mempelajari tentang this dan that. I hope you understood about this material, and I will see you in the next video. Bye.